memang gurumu, guru kita mungkin, gurumu mungkin, Anda sebagai seorang santri, wahai seorang santri, mungkin gurumu saat ini adalah tidak sealim guru di sebelah sana. Akan tapi ketahuilah, adabmu itu yang menjadikan Allah berikan ilmu kepadamu. Bahkan dengan keberkahan ilmu itulah bisa yang menjadikan seorang murid bisa melampaui gurunya. Kalau Nabi mengisyaratkan rubba mubalaghin aw aminas minas sami'i, ada mungkin seorang murid itu, mubalagh itu murid, sami itu yang mendengar dari Nabi. Ada seorang sahabat mendengar dari Nabi, lalu yang mendengar ini menyampaikan kepada yang lainnya. Ternyata yang mendengar dari Nabi, sang murid bisa lebih cerdas dari seorang guru, mendapatkan ilmu lebih banyak dari guru, namanya keberkahan ilmu. Bagaimana seorang murid itu bisa melampaui gurunya? Jika seorang murid selalu bisa mengunggulkan gurunya. Nah itu. Bagaimana seorang murid bisa mengungguli gurunya? Kalau seorang murid bisa selalu mengangkat gurunya. Itu. Bagaimana? Kalau seorang murid sudah bisa mengangkat gurunya, maka dia akan mengungguli gurunya. Kalau mengangkat gurunya, tapi kalau sudah ada murid merendahkan gurunya, dia jatuh dalam kerendahan yang serendah-rendahnya.